الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين آمين. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. Dan setelah fi'il itu ada fa'il. Maka jika tanpa, maka dia. Ya. Maka jika tanpa, maka dia. Ya. Maka dia yang dituntut. Gitu. Khobarnya dibuang. Wa illa, dan jikalau enggak. Ya. Ya. Jikalau enggak tanpa, domirun, maka itu domir istataro yang mustatir. Jadi yang namanya fa'il itu belakangan, fi'il dulu baru fa'il, fi'il dulu baru fa'il. Nah, kemudian dia ada yang zohir, ada yang mudmar atau mustatir. Maka jika dia zohir, ya, maka dia. Fa'in zahar, ya, fa'in zahara, maka jika dia zahir, tampak, maka dia, artinya dia itu yang dituntut, itulah fa'il. Wa'illah jikalau enggak tampak, nah, jikalau enggak tampak, maka itu domir. Domir yang mustatir semuanya. Jadi fa'il ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ba'da fi'lin itu zarab. Ba'da mudhaf, fi'lin mudhaf ilaih. Menjadi khobar muqaddam. Mubtada akhirnya fa'il. Fa'in zahar. Ya. Innya syartiyah. Zahar fi'il madi. Ya, fi'il syarat. Fa'ilnya zahara itu domir mustatirun fi jawazan taqdiru wa ya'udu ala fa'ilun. Ya. Fahuwa fanya ya rabitatun li jawabi syarat. Ya. Nah, dia jadi apa? Ya. Jadi mubtada. Khabarnya dibuang. Bahwa ya kalau fa'in zahar ini syartia zahar fi'il madi fi'il syarat fa'ilnya domirun sentrin fihi jauzan tamlu wa yaudu ila fa'ilun. Fahuwa, fahuwanya punya jawab rabitatun li jawabi syarti. Dia menjadi mubtada, khobarnya dibuang. Ya, jadi takdirnya fahuwa matlubu. Wa illa, ya, wa illa. Fahuwanya atau in syartiyah, la nafi. Fil syaratnya dibuang. Ya, takdirnya wa illa yazharu fadomiru fadomirun. Jikalau ya wa illa, dan jikalau tidak tampak, ya tadi kan fa'in zohar, maka jika tampak bahwa maka dia yang tuntut. Wa illa jikalau enggak tampak fadomirun, maka dia domir istatar yang tersembunyi. Ya. Illa fadomirun, ya. Jadi domirun jadi mubtada. Istatara fi'il madi, jumlah fi'il fa'il menjadi khobar domirun. Hukmul fa'ili bermula hukum fa'il at-ta'akhuru an rafi'ihi.
yaitu belakangan daripada yang merupakannya, yaitu fi'il. Wahwal fi'lu au siwu, yaitu fi'il atau sibahul fi'li. Nah, sumpama koma zaidani, koma fil madi zaidani fa'il, koma fa'il itu hukumnya rob, tanda ropanya, tanda ropanya alif. Kenapa alif? Isim tasnya nunnya nun, iwadun alitan min fil ismil mufrad. Wa zaidun qa'imun gulamahu, ya. Ya. Bermula Zaid itu yang berdiri oleh dua budaknya. Mana fa'ilnya? Gulama, gulamahu. Fa'il qa'imun. Jadi enggak mesti fi'il. Isim fa'il bisa waqama Zaidun. Fa'ilnya adalah Zaidun. Wala yajuzu, dan tidak boleh takdimuhu, oleh mendahulukan fi'il. Enggak boleh ala rafi, atas yang merupakannya fi'il. Enggak boleh. Ya, ibaratnya apa? Orang tua enggak boleh didahului oleh anak. Anak enggak boleh mendahului orang tua. Ya, jalannya duluan, enggak boleh. Nyeloncong namanya. Fala takul, maka tidak boleh engkau katakan az-zaidani qoma. Enggak boleh. Bermula Zaid itu berdiri. Kita niatin Zaidani jadi fa'il qoma, enggak boleh. Boleh bikin redaksi kayak begini, tapi Zaidani bukan jadi fa'il, tapi jadi mubtada, khobarnya qoma jumlah fi'il fa'il. Wala Zaidun gulama uqaimun. Ya, begini juga enggak boleh. Ya. Bermula Zaid, ya. Dua budaknya berdiri, enggak boleh begini. Wala Zaidun koma juga enggak boleh Zaidun koma. Ala ayakuna, atas bahwa adalah Zaidun fa'ilan muqaddaman. Jadi fa'il yang didahulukan, enggak boleh. Bal, bahkan yang boleh ala ayakuna mubtada'an. Atas bahwasannya dia menjadi mubtada. Jadi boleh saja kita bikin redaksi ayah az-zaidani koma, boleh, tapi zaidani i'rabnya bukan jadi fa'il, jadi mubtada. Wal fi'lu ba'dahu rafi'un li dhamirin mustatirin, dan bermula fi'il setelahnya itu yang merupakan bagi dhamir mustatir. Wa taqdiru, dan taqdirnya zaidun koma huwa. Bermula Zaid, yaitu telah berdiri dia. Wa hadza madhhabul basriyyin, ini madhhab ulama Basra. Wa ammal kufiyuna, dan adapun ulama Kufah, fa ajazu taqdima fi dzalika quli. Maka mereka membolehkan mendahulukan pada demikian itu seluruhnya. Jadi ulama Kufah boleh fa'il duluan daripada fi'il. Itu ulama Kufah. Ulama Basra enggak boleh. Umumnya kita pakai adalah ulama Basra. Wa tazharu fa'idatul khilafi, dan tanpa oleh fa'idah khilaf fi ghairi suratil akhirati, pada selain surah yang akhir. Wa hiya suratul ifrad, yaitu surah mufrad. Mau sumpama Zaidun koma. Ya, boleh Zaidun koma. Fatakul, maka engkau katakan ala mazhabil kufi, atas mazhab Kufa az-Zaidani koma wa Zaidun koma, wa ala mazhabil Basri, dan atas mazhab Basra yajibu antakula, wajib bahwa engkau katakan az-Zaidani koma wa Zaidun koma. Fatati, maka datang ia bi alifin wa wawin fil fi'li, dengan alif dan waw pada fi'il. Wa yakunani, dan adalah keduanya huma fa'ilina fa ila ini, keduanya menjadi fa'il. Wa hadza makna qawli, ini makna perkataannya wa ba'da fi'lin fa'ilun. Nah, jadi Alfiyah ya Ibnu Malik ikut pendapat bahwasannya fa'il wajib belakangan, fi'il duluan. Fa'il enggak boleh mendahulukan fi'il. Ya.
wa asharo dan mengisyaratkan ya biqaul dengan perkataannya fa in zahara ila akhirih ila anal fi'la kepada bahwasanya fi'il wasibau dan yang menyerupanya labu adalah enggak boleh enggak baginya min marfu'in daripada yang dirofakan ya fa in zahara fala idmara ya. Yang dirofakan maksudnya fa'il maka jika tampak maka tidak disembunyikan lawan sumama qoma zaidun namanya qoma fa'il tampak ya. Qoma fil madi zaidun fa'il wa in lam yazhar fa huwa dhamirun dan jika tidak tampak maka dia itu dhamir ya tersembunyi lawan sumama zaidun qoma jadi zaidun mubtada qoma fil madi fa'ilnya dhamirun mustatirun bi jawzan tamriru huwa ya'ulu ala zaidun. Enggak boleh kita bilang fa'il qoma siapa? Zaidun enggak boleh. Atret dulu gitu ya. Atret dulu. Siapa? Domirun mustatirun fi jawazan tamrir huwa ya'ulu ala Zaidun gitu. Ai huwa takdirnya huwa wallahu a'lam.